Lalang. Sebenarnya kami yang dah... Tak perlu. Tak perlu Tuan Hamba bagi tahu tujuan Tuan Hamba semua datang kemari. Hamba dah tahu dah semuanya. Lalang. Ya, Pak. Tolong bawakan bapa secawan kopi ya. Baik, Pak. Yang lain-lain semua nak kopi ke? Bawa lebih. Tidaklah, tak ada kopi. Engkau hantam sajalah apa pun belalang, asalkan hitam sudahlah. Baik, Pak. Ya, silakan. Untuk Wali. Dua ekor kambing, bukan? Dua ekor kambing, maknanya kena dua lah. Pak Belalang, kenapa Pak Belalang menangis? Sebab Pak Belalang tak nampak lagi. Kambing tu. Baguslah. Kenapa secawan aja bawanya belalang? Kan keramai yang nak minum ni belalang. Itu saja yang tinggal, Pak. Nampak gayanya. Kenalah utamakan pada tetamu. Nah, minum. Pak Belalang tak minum? Tak apa, tak apa. Minum, minum, minum. Baik, kita mulakan semuanya ya. Tadi tak nampak pakai air. Kalau gitu, kita cuba pakai daun. Ini Pak Belang. Besar sikit, lebih terang. Ya tak ya juga ya. Kalau yang ini lebih besar, lagi nampak. Ya. Ya, baik. Mari kita tengok. Nampak dah, nampak dah. Dua ekor kambing. Tapi seekor tu macam pekak gayanya. Bagaimana Pak Belang tahu kambing saya pekak? Sebab yang kawannya bercakap, dia buat tak tahu je. Bagaimana Pak Belang tahu pula yang kawan dia bercakap? Kambing kan mengembek. Kalau kambing mengembek itu maknanya dia bercakaplah. Ya? Yeah? Manusia bercakap, kambing mengembek. Jadi sekarang ni, kalau nak tengok kambingnya, silakan. Tengok di celah daun tu, yang terbuka tu. Nampak tak? Nampak tak? Nampak? Tak nampak. Ish. Kalau tak nampak, maknanya dia belum sunat. Nampak. Bagus. Lalang. Dekat situ ya. Ya. Jadi bawa mereka semua pergi ke tempat itu ya. Ya, baiklah Bapak. Pakcik, mari ikut Lalang. Baiklah, kalau Pak Lalang kata begitu, kami orang-orang kampung semua ikut Lalang ya. Ya, sila. Ikut Lalang ya. Pergi ke sana. Ya, baik. Sama-sama. Ke sana semua, ke sana. Hei, siapa kau? Siapa aku?
Siapa aku tak penting. Ha? Yang penting, kalau kau nak selamat, kau serahkan semua barang. Eh, ini bukan soal penting tak pentinglah. Ini harta sultan. Berani cuba-cuba nak rompak harta sultan. Oh. Harta sultan. Itu lebih baik. Ayam upah tilik ni, Belalang. Comel, Bapak. Ya. Nanti Belalang masaklah. Boleh, ya? Boleh. Peha kirinya tu Belalang masak kurma. Kurma. Peha belah kanannya pula masak rendang. Rendang. Dadanya tu goreng. Boleh, Pak. Boleh. Pak, lepas ni kita dah tak perlu lagi untuk menilik. Sebab kita dah dapat hasil yang sangat lumayan. Mana boleh, Belalang. Kerja menilai ini mesti diteruskan, Belalang. Sebab kerjanya pun bukannya susah, senang aja. Lagi satu, Belalang. Kerja inilah yang diidam-idamkan selama ini oleh bapak, Belalang. Sebab kerjanya macam tak kerja, Belalang. Habislah. Harta kita habis. Kena rompak, Dinda. Bukan harta kita, Ayahanda. Itu kan cukai yang dibayar rakyat untuk memajukan kerajaan. Cukai rakyat harta kita lah. Alah. Janganlah. Harta bonda ada sekali itu. Harta bonda tu rantai zamrud, dokor, tembaga. Wah, ini satu bala lagi. Jikalaulah hal ini sampai ke pengetahuan kerana better. Aduh, habislah. Dia akan jadikan dia alasan untuk mencabar keupayaan better memerintah negeri. Alahai. Tolonglah, Dinda. Tolong cari ahli nujum negara yang baru. Tolonglah, Dinda. Ayandes, ini bukan masanya untuk kita mengharapkan ahli nujum. Kita kena tahu siapa dalangnya. Biar anak-anak yang siasat. Tak boleh. Nak dia tak boleh keluar istana, berbahaya. Di mana kan ku cari ganti ahli nujum negaraku? Rakyat Pak Belalang, Isnin 9 malam di Astro Curia dan On Demand.